ini tuntutannya ini dukungan solidaritas moral itu dari kru mobil tanki terhadap ketuanya yang dizolimi oleh manajemen. Itu yang kurang jelas itu Pak. Makanya sekarang kita mau minta klarifikasi. Makanya sekarang kita dari pengurus ingin menghadap manajemen Patra Niaga untuk minta klarifikasi kenapa ketua saya selaku ketua umum DPP Paguyuban Solidaritas Kru Mobil Tanki Sejawa kok sampai diblokir gitu. Untuk sementara alasannya sampai menunggu keputusan dari manajemen pusat. Bukan hanya diblokir sementara. Nah, dan boleh Pak. Oh nggak boleh, Bapak belum ada izin Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Masuk. Iya, saya ngerti tugasnya mana surat tugas. Surat tugasnya mana? Surat tugasnya mana sini? Surat tugasnya mana saya nanya? Sampaian aja dulu surat tugasnya. Saya nggak ada di sini Pak. Ya keluarin dulu, nanti saya keluarin. Ayo, keluarin. Ayo, boleh. Ayo Pak, coba. Di sini. Kosong bisa itu udah. Akhirnya kalau hidup. Saya minta kepada Depot Cikampek untuk seadil-adilnya, dalam artian apa? Kita ini pekerja Patra Niaga, dari Patra Niaga nol sampai besar, sayapnya udah melebar kemana-mana. Kami itu jarang diperhatikan. Satu, kesejahteraan. Gaji, itu kan. Kedua, masalah kesehatan dan tunjangan-tunjangan lain. Sekarang dipangkas semuanya, Pak. Betul. Yang tadinya ada itu namanya insentif-insentif, sekarang itu nggak ada semua sekali. Sekarang itu adanya cuman gaji pokok 1.200.000. Betul. Itu yang bekerja satu minggu, yang bekerja sebulan full tapi tidak masuk seminggu dua minggu dipotong angus. Gitu kan. Itu tenaga kami itu dikemanakan? Keringat kami, darah kami itu dikemanakan? Ayam masih putih.